Update syarat naik kereta api dan layanan Genus C19 di 63 stasiun. Pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan, namun masih harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 berupa surat keterangan negatif rapid test PCR atau rapid test antigen atau Genus C19 yang diambil dalam waktu maksimal 1x24 jam. Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas COVID-19 tersebut, PT KAI menyediakan layanan rapid test antigen seharga Rp85.000 di 63 stasiun dan pemeriksaan Genus C19 seharga Rp30.000 di 63 stasiun. Berikut daftar lengkap stasiun yang membuka layanan Genus COVID-19. Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Bekasi, Bandung, Kiara Condong, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Cirebon Bujakan, Jatibarang, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kutuarjo, Kroya, Kebumen, Gombong,